kita akan membahas jumlah jet tempur milik Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan unit gabungan dari berbagai jenis. Jet tempur merupakan salah satu senjata untuk memperkuat pertahanan suatu negara, termasuk Indonesia. Banyaknya jumlah dan jenis yang dimiliki menjadi salah satu indikator kekuatan militer suatu negara, sekaligus cara untuk menghitung ranking militer tingkat dunia, seperti Indonesia yang menduduki peringkat ke-13 di dunia berdasarkan Global Firepower atau GFP, bahkan menjadi nomor 1 di ASEAN menyalip Australia dan juga Korea Utara. Lalu, berapakah jumlah jet tempur yang dimiliki Indonesia? Dari data Indonesia per 1 September 2023, tercatat TNI Angkatan Udara memiliki 9 jenis pesawat tempur. Sementara untuk jumlah keseluruhan, ada 242 unit, 78 unit yang telah aktif digunakan, 164 unit masih dalam pemesanan. Mari kita bahas jet tempur Indonesia. Nomor 9, Mirage 2005. Sebanyak 12 unit Mirage 2005 masih dalam pesanan. Indonesia membelinya bekas dari Qatar untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara. Mirage 2005 sendiri merupakan jet tempur dari jenis pesawat multirole yang memiliki sayap sepanjang 9,13 meter dan panjang 14,36 meter. Jet tempur ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal hingga Mach 2,2 atau setara dengan 2.333 km per jam. Mirage 2005 diproduksi oleh pabrikan Dassault Aviation asal Perancis. Jet ini memiliki berat kosong 7.500 kg dan berat isinya adalah 13.800 kg. Sementara untuk berat maksimum saat lepas landas, beratnya mencapai hingga 17.000 kg. Ia menggunakan mesin Snesma M53P2 Afterburning Turbofan yang memiliki dorongan kering 64,3 knot dan dorongan pembakaran lanjut mencapai 95,1 knot. Ia dipersenjatai dengan senjata api ukuran 30 mm Deval-554 Revolver Cannon, roket, rudal udara ke darat, dan juga 9 jenis bom MK-82. Nomor 8. EMB-314 Super Tucano. Indonesia memiliki EMB-314 Super Tucano sebanyak 15 unit dan berstatus aktif. Jet tempur ini merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan Coin Counter Insurgency atau pesawat anti-perang gerilya. Dengan desainnya yang unik, pesawat ini cocok untuk mendukung misi pengintaian, close air support, dan penumpasan pemberontak. Secara umum, EMB-314 memiliki panjang 11,42 meter dan lebar sayap 11,14 meter dengan tinggi 3,9 meter. Sementara untuk area sayap mencapai 19,4 meter kubik. Berat kosongnya adalah 3.200 kg dan maksimal 5.400 kg saat lepas landas. Ia bisa melaju dengan kecepatan maksimum hingga 590 km per jam dan dipersenjatai dengan bom BINC-300 serta BLG-252. Ia juga memiliki 2 senapan mesin di sayap kiri dan kanan, 5 catalan yang dipasang bom sejenis MK-81 dan MK-82, roket, serta bom berkomando laser. Nomor 7. Su-27, 30, dan 35. Indonesia memiliki 16 unit Su-27, 30, dan 35, yakni jet tempur jenis Sukhoi yang awalnya dirancang oleh Uni Soviet. Pesawat ini dirancang khusus untuk menyaingi generasi baru pesawat tempur milik Amerika Serikat. Secara umum, pesawat tempur jenis Sukhoi buatan Rusia ini, terutama Su-27, didesain untuk satu kru dengan panjang 21,9 meter dan rentang sayap 14,7 meter. Sementara tingginya mencapai 5,93 meter dengan luas sayap 62 meter kubik. Berat kosongnya adalah 16.380 kg dan berat isinya 23.000 kg. Sementara saat lepas landas, berat maksimumnya mencapai hingga 33.000 kg. Ia menggunakan mesin Liulka AL31F Turbofan dengan kecepatan maksimum hingga 2.500 km per jam dan jangkauannya mencapai hingga 1.340 km pada ketinggian air dan 3.530 km di ketinggian tinggi.
Untuk senjata, ia memiliki senapan GSH-30-130mm yang berisi 150 butir peluru. Peluru kendali antiradiasi, peluru kendali udara ke udara, dan bom KAB-150 serta UAB-500. Nomor 6. Hawk-209. TNI Angkatan Udara memiliki 22 unit Hawk-209 atau BAS System Hawk. Pesawat ini merupakan jenis tempur ringan atau trainer dan merupakan varian single seater dari keluarga Hawk yang dikhususkan untuk mengemban misi air superiority serta ground attack. Hawk 209 sendiri merupakan jet tempur berukuran mungil dengan panjang pesawat hanya 12,7 meter yang rentang sayapnya berisi rudal sepanjang 9,94 meter. Karena ini pula ia masuk golongan kelas ringan. Ia dilengkapi dengan sistem radar yang modern, yakni APG-66 serta senjata rudal IM-9 Sidewinder. Untuk kecepatan, ia bisa melaju maksimum hingga Mach 1,2 dengan Dor 871 Rolls-Royce sebagai mesinnya. Nomor 5. F-15EX Eagle 2. Jet tempur ini merupakan pesawat baru yang dibeli pemerintah sebanyak 24 unit per 21 Agustus 2023 lalu. Penandatanganan pengadaan pesawat generasi baru buatan The Boeing Company asal Amerika Serikat ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saat ini F-15EX Eagle 2 masih dalam masa pemesanan. Jet tempur ini diklaim memiliki banyak sekali keunggulan, diantaranya dapat membawa muatan hingga 13.380 kg dan disebut-sebut tercanggih yang pernah dibuat dengan kontrol penerbangan digital fly-by-wire, sistem perang elektronik, dan lain sebagainya. Selain itu, desain tubuh pesawat memiliki struktur yang kuat yang memungkinkan ia terbang hingga 20.000 jam. Ia juga dilengkapi dengan AN/APG-82 Raytheon Technologies sebagai sistem radar. Jet tempur ini dipersenjatai dengan rudal udara ke udara, serangan darat, dan operasi laut, sehingga ia bisa melakukan berbagai misi yang diperkuat dengan Eagle Passive Active Warning Survivability System untuk efektivitas misi dan juga daya bertahannya. Nomor 4. F-16. Indonesia memiliki 25 unit F-16 sebagai bagian alutsista pertahanan tanah air. Jet tempur ini merupakan varian pertama dari F-26CD yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1984 yang diproduksi oleh General Dynamics, Lockheed Martin, serta beberapa produsen berlisensi lain yang juga telah aktif beroperasi di Indonesia. Jet tempur ini dirancang untuk menjadi pesawat tempur superioritas udara. Meski begitu, ia bisa digunakan untuk segala macam misi. Secara umum, ia didesain untuk satu orang kru dengan panjang pesawat 49 feet 5 inch dan rentang sayap 32 feet 8 inch. Sementara tingginya mencapai 16 feet dengan luas sayap 300 feet, dilengkapi dengan airfoil NASA 64A204 Root M-Tip. Berat kosongnya mencapai hingga 18.900 IB dan juga berat isi 26.500 IB. Sementara untuk berat maksimum saat terbang atau lepas landas mencapai hingga 42.300 IB. Untuk mesinnya menggunakan F110 GE100 Afterburning Turbofan dengan kecepatan maksimum mencapai hingga Mach 1,2 dan 340 mil radius tempur. Ia dipersenjatai dengan senjata api 20mm M61 Vulcan 6 Barrel Gatling Rifle, Heartpins, roket, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan juga rudal anti kapal. Selain itu, masih ada bom dan juga senjata lainnya. Sementara untuk avionik, ia menggunakan sistem AN/APG-68 radar dan MIL/STD-1553 bus. Nomor 3. F-15ID. Sebanyak 36 unit jet tempur jenis F-15ID telah dipesan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan militer. Pembelian jet tempur ini telah disetujui oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan perkiraan harga sekitar US$13,9, lengkap dengan beberapa mesin penunjang yang akan memperkuat performa pesawat.
Jet tempur ini nantinya akan dibeli Indonesia sekaligus dengan berbagai komponen pendukung yang memperkuat ketahanannya, seperti mesin F110G129 atau F100PW229 yang 72 diantaranya terpasang, sementara 15 lainnya sebagai suku cadang. Jet tempur ini dilengkapi juga dengan AN/APG-82, radar AESA, AN/ALT-20 Eagle Passive Active Warning Survivability System, komputer digital Advanced Display Core Processor, GHMCS, GPS, atau juga AGI. Sementara untuk senjatanya, ada Sniper Advanced Targeting Pod atau ATP, peluncur LAU-128, dan juga sistem senjata M61A Vulcan. Nomor 2. Dassault Rafale. Indonesia telah melakukan pembelian jet tempur Rafale sebanyak 42 unit. Jet Rafale yang dibeli Indonesia ini memiliki spesifikasi sama persis dengan milik Angkatan Udara Prancis atau French Air and Space. Penandatanganan pembelian jet ini telah dilakukan Menteri Pertahanan Indonesia sejak 10 Februari 2022 lalu dan diperkirakan akan tiba di dalam negeri pada tahun 2026 mendatang. Pesawat tempur ini memiliki kekuatan serbaguna yang bisa berpangkalan di daratan maupun kapal induk. Ia bermesin dua, yakni Snegma M88 dan mesin turbofan, serta merupakan generasi keempat sampai kelima pesawat tempur bersayap Delta buatan Dassault Aviation. Secara umum, Rafale bisa diisi 1 hingga 2 kru. Ia memiliki panjang 15,27 meter dengan rentang sayap 10,80 meter. Tingginya mencapai 5,34 meter dengan luas sayap 45,7 meter persegi. Sementara untuk berat kosongnya mencapai 9.500 kg, 9.770 kg, dan 10.196 kg. Untuk kinerja jet ini bisa melakukan penerbangan dengan laju maksimal hingga 2.390 km per jam. Dan minimalnya adalah 1.390 km per jam dengan jangkauan 3.700 km lebih. Dan 1.852 km jika berada pada misi penetrasi. Ia dipersenjatai dengan senjata api 1x30mm GIAT-30719B Cannon dengan 125 bulatan titik keras, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, POD penentu sasaran, POD pengintai, dan juga dilengkapi dengan avionik untuk sistem radarnya. Nomor 1. KF-21 Boromea. Jet tempur KF-21 menjadi jet tempur paling banyak milik Indonesia, yakni sebanyak 50 unit yang masih dalam tahap pemesanan dan pengembangan. Jet tempur ini merupakan kolaborasi Indonesia dan Korea Selatan untuk menghasilkan pesawat tempur multiperan tingkat lanjut bagi Angkatan Udara Indonesia maupun Republik Korea. KF-21 Boromea memiliki spesifikasi yang andal. Ia digadang-gadang lebih besar dari jet tempur F-35A Joint Strike Fighter punya Amerika Serikat, meskipun ia lebih kecil dari F-22 Raptor. Jet tempur ini memiliki ukuran sayap selebar 10,6 meter dengan berat minimum 7,7 ton dan maksimal 25 ton. KF-21, ia juga dipersenjatai dengan Canon Gatling M6120mm yang mampu mengeluarkan 100 peluru per detik, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti kapal, serta bom dengan amunisi konvensional dan amunisi berpandu presisi. Untuk mesinnya, KF-21 menggunakan General Electric F414. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai 1,81 Mach dengan jangkauan 2.900 km yang dilengkapi dengan sistem avionik yang tak kalah hebat. Dan itulah jenis serta jumlah jet tempur yang dimiliki oleh militer Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran seberapa kuat ketahanan udara militer Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.